Informasi lainnya, saudara, pedangdut Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Billar ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi membenarkan Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Billar atas dugaan KDRT Rabu malam. Dalam laporannya, Lesti Kejora membawa barang bukti hasil visum dari rumah sakit. Sejauh ini belum ada keterangan langsung baik dari pihak Lesti Kejora maupun Rizky Billar terkait laporan dugaan KDRT. Jadi kita sudah membuat laporan polisi, kemudian kita memberikan surat visum ya. Jadi untuk visum dulu, kalau memang KDRT ini harus kita visum dulu. Kemudian baru kita semalam juga kita periksa untuk minta keterangan dari saudara korban. Bukti berupa visum yang akan menjelaskan. Dari fakta-fakta itu nanti kita bisa memperjelas kasus ini.